Okey, selamat datang ke channel aku macam biasa. Terima kasih kepada yang setia menonton aku punya channel ni. Ni dah. Mungkin korang dah habis sem 1 ke korang tengok yang video ni pula kan? Atau mungkin korang tengah kat sem 1 tengah nak saja nak tengok sem 2 punya subjek boleh juga. Korang nak tengok full kan? Boleh boleh aku kalau korang tengah sem 1 korang dah tengok video ni aku memang tepuk tangan untuk korang tanya sebab korang sangat berdedikasi untuk tahu apa yang korang akan belajar seterusnya. Bagus bagus. Tanya bagus aku tak sangka ya, ada penonton yang hebat macam korang. Okay. So, first kali, macam biasa aku akan ada intro sikit pasal subjek ni. Macam biasa aku bukan nak bagi lecture, aku just nak bagi overview pasal subjek yang korang akan belajar dekat asasi jengkel. Terutamanya dalam kos undang-undang ataupun kos law. Okay, so, antara subjek yang kita akan bincang hari ini adalah contemporary, global and legal issues. So, aku nak shout out sikit dekat aku punya lecturer. Nama dia Madam Atifah. Kalau korang dapat Madam Atifah, memang best dengan dia. Sempoi gila. Dia sangat-sangat baik. Bestnya aku duduk Syaklam, dia pun duduk Syaklam. So, kalau kita orang sembang tu boleh ngamah. Taulah macam mana jamnya Syaklam. Okay, so Madam Atifah dia ajar, dia relax dia ajar tapi korang boleh faham dan dia sangat committed dalam apa yang dia ajar. Kalau siapa budak-budak, mungkin lah, tak tahu best lain tapi best aku, best 2019-2020 yang kelas dengan Madam Atifah, ni subjek ni, kalau aku cakap Israel Palestin, dia orang semua mesti tahu. Korang janganlah mess dengan Madam Atifah. Dia sangat tahu pasal Israel Palestin. Okay? Jangan ganggu dengan dia. Jangan, bukan. Kalau nak tanya boleh. Jangan persoalkan dia. Dia tahu banyak pasal tu. Okay? Dia dah buat research. Okay. So, tak apa. Aku nak shout out sikit je pasal lecturer. Tapi, aku nak fokuskan pasal subjek ni sebenarnya. Subjek ni, aku boleh kata aku minat subjek ni. Best juga. Dia law masih law tapi dia lebih kepada international law. So, seperti mana yang korang tahu, ada juga kerjaya sebagai international lawyer. International lawyer ni korang akan deal dengan banyak-banyak treaties ke convention ke benda-benda yang undang-undang antarabangsa lah. So, itulah fungsinya international lawyers. So, kalau korang minat mungkin boleh kerja satu hari nanti. Tak tahu kan rezeki masing-masing. So, itulah contemporary global and legal issues. Okay, subjek ni aku minat tu minat tapi aku tak adalah minat gila sebab subjek ni agak teori sikit, teori agak teori juga dan banyak fakta dan dia bukan melibatkan law saja. Ini penting sebab dulu as a lawyer, kalau korang jadi lawyer ataupun law student, korang tak boleh fokus dekat law je. Korang kena tahu isu-isu di luar juga sebenarnya. Pasal ekonomi, korang kena tahu pasal war, Israel Palestin ke, war dekat Iraq ke, war-war yang ada kat dunia kita ni, ataupun macam hari tu kita ada perang ekonomi kan, antara China dengan US. Benda-benda macam ni penting sebab dia akan sedikit sebanyak akan mengganggu-gugat lah juga law yang ada dekat dunia kita ni. So kalau korang ambil mudah benda ni, takut korang terlepas pandang apa yang penting. So fokuskan diri anda kepada benda-benda yang penting ya. Ataupun benda-benda terkini lah, isu-isu terkini. Dan bila aku kata, bila ini aku quote Madam Atifah eh. Bila kita kata benda terkini, 10 tahun yang lepas pun boleh dikatakan terkini juga eh. Sebab dia masih lagi isu. Kalau mungkin 100 tahun yang lepas pun mungkin boleh kata terkini jugalah. Sebab dalam undang-undang, dia sentiasa up to date lah dengan isu-isu yang macam penting ataupun isu-isu terkini. Okay, first chapter. Introduction to International Law. Sebenarnya, aku rasa chapter pertama dia bukan, chapter pertama dia cakap introduction je. Tapi kenapa aku tulis international law? Sebab bagi aku, dia explain a lot about international law lah. Kau dah akan belajar macam mana dia orang buat international law ni berdasarkan apa. Dia akan explain lah daripada cases lah, itulah, inilah, daripada scholars. Kita juga apply principle macam nemo judae in casu suo ataupun audit antarapartem. Dia benda-benda tu akan di-apply balik dalam international law. Lepas tu, kita akan ada classification of law juga. Kita ada public and private international law. Macam-macam lah antara negara, negara lawan negara saman contohnya lah ataupun perseorangan saman negara ataupun perseorangan daripada negara lain saman perseorangan di negara lain macam tu lah. Tapi biasanya kalau dia dua syarikat yang negara berbeza, Singapura dengan Malaysia ke, usually dia dalam kontrak dia akan ada clause. Clause yang untuk bila ada apa-apa persekitaan, ini penyelesaian dia. Dia orang dah tulis penyelesaian siap-siap sebab dia malas nak deal dengan mahkamah-mahkamah antarabangsa yang susah ni. Kita ada mahkamah antarabangsa, kita panggil ICJ, International Court of Justice.
Kat situlah hakim-hakim dia yang bijaksana pandai akan bukan mengubah lah, menghasilkan keputusan yang terbaik. Biasanya hakim dia takkan seorang, dia akan ada dua, tiga. Biasanya macam kadang tujuh banyak lah hakim dia bila ada isu-isu terkini. Ya, aku ingat baru-baru ni isu yang terkini sekali latest, tak silap aku lah, yang aku ingat lah, adalah kes presiden dekat presiden yang kes Rohingya. Okay, presiden presiden dia telah di dia ni presiden telah dituduh melakukan genosid ataupun pembunuhan suatu kaum sampai sampai habislah semua. Dia buat genosid ataupun di genosid tu bunuh berapa ramai, dan juga dia buat pembuangan ethnic cleansing. So itulah tuduhan, antara tuduhan yang kena kat presiden tu lah. Itu memang pergi international court, dan persidangan dia pun setiap berapa bulan sekali lah kot, sebab susah kan, antara orang-orang antara masa nak jumpa sekali sekali serentak kan. Okay. Lepas tu korang akan belajar juga konsep dualism dan monoism. Apa benda Allah ni? Dia adalah sistem yang di-apply dekat negara-negara tertentu. Contohnya macam kat Malaysia, kita mengamalkan dualism. Iaitu bila ada international law ataupun international convention, contohnya Akta Kanak-Kanak. Sebelum jadinya Akta Kanak-Kanak, kita ada Akta Juvenile. Itu sebelumnya. Akta Kanak-Kanak digubal pada 2001. Selepas kita ratifikan, convention untuk kanak-kanak lah. Convention International. So, UN, United Nations, dia keluarkan satu convention untuk kanak-kanak. Kita tak ambil terus dalam Malaysia. Kita bawa ke parlimen, gubal undang-undang, and then baru dah digazetkan dan di-applykan di Malaysia. So, itu macam kat Malaysia. Kalau macam kat US, dia mengamalkan monoism. So, kalau ada treaties tu, dia orang ratify je, terus jadi undang-undang. Semua the clause tu semua jadi undang-undang terus. Tapi nanti korang akan belajar details lah. Macam reserve. Kadang-kadang ada clause tu yang tak kena dengan negara tu, dia orang boleh reserve clause tu. So, tak payahlah guna. Dia boleh reserve lah. Contohnya, kanak-kanak, kanak-kanak boleh bekerja seawal umur 15 tahun. Ini contoh eh. Malaysia tak setuju. Malaysia kata kanak-kanak bekerja 17 tahun lah baru kerja kan. Contohnya. So, kita boleh reserve lah dulu international treaties tu ataupun convention tu. Later on, kalau Malaysia setuju untuk ratify yang part bahagian tu, boleh. And then, kita boleh ada interpretation yang berbeza. Mungkin UN interpret macam ni, tapi Malaysia interpret macam ni. Okay. Kita boleh buat juga macam tu. Tu details nanti korang akan belajar lah lebih. Okay, and then ini antara contemporary issue, iaitu human rights issue. Daripada, aku rasa daripada bertahun-tahun tak pernah selesai lah human rights issue ni. Sebab ada je human yang ditindas. So, sebab itulah kita kena ada legal instrument, convention, declaration, treaties yang berkenaan dengan human rights ni. Even dalam Malaysia pun, dalam perlembagaan kita ada Federal Constitution yang telah meletakkan fundamental liberties ataupun human rights dalam kita punya Federal Constitution. Okay. Lepas tu, korang akan belajar pasal contemporary human rights issue. Rohingya, Palestine, semua tu lah macam-macam. Okay. Global environment issues. Okay, ini pun penting juga. Sebab macam kita ada Environmental Act. Tapi Act ni dah berapa puluh tahun yang lepas tau. Tak dipindah-pindah lagi. Padahal environment kita makin tercemar kan. Sepatutnya ada perubahan lah, tapi masih belum ada. Tapi kita ada undang-undang berkaitan ni, cuma belum dikemaskini, bagi akulah. Belum dikemaskini dengan lebih komprehensif, dan kita juga tak ada law enforcer. Kita ada law enforcer untuk macam polis semua tu, tapi kita tak ada agent yang betul-betul khas untuk environmental. Ini pendapat aku, secara personal. Aku rasa kita patut ada agensi yang betul-betul pantau environmental kat Malaysia. Untuk kuatkuasakan undang-undang dekat Malaysia ni, dan hukum siapa yang melanggar ni environmental issue lah. Okay, pasal kita ada legal measures, non-legal measure, mungkin legal measure undang-undang kita lah. Non-legal measure, NGO, apa semua tu. Ingat tak dulu, a few years ago, ada satu pasukan ni dia bersihkan Sungai Kelang. Okay, itu antara non-legal measures lah daripada NGO. Ocean Clean nama dia. Boleh Google, memang menarik. Dia orang guna teknologi dan artificial intelligence tak silap untuk bersihkan sungai dan laut. And then kita ada economic issues. Economic issues ni agak besar skop dia, dan bila korang belajar economics dalam semester 2, korang akan tahu lebih detail macam mana ekonomi tu berfungsi. Ada demand, ada supply, itu yang paling simple lah, demand and supply.
Tapi dia bukan pasal tu je, nanti korang akan belajar pasal bank. Bank sebagai institusi kewangan, pasal korang akan belajar pasal bank-bank kecil pula, korang banyak benda lah. Dan dalam ekonomi, duit kena sentiasa bergerak. Kalau duit berhenti, ekonomi akan kolaps. Lebih kurang lah. Macam tu lah, lebih kurang dia secara, secara ringkasnya. Dan kita ada international trade, apa semua. Lepas tu, law yang regulates benda-benda ni. And then, kita ada organisation yang antarabangsa, WTO, IMF, International Monetary Fund, lepas tu kita World Bank yang yang regulate duit di dunia, macam tu lah. So, korang kena faham benda ni sebab dia ada law yang regulate benda ni. Sebab tak ada benda yang tak digovern oleh undang-undang. So, that's why kita kena tahulah pasal benda-benda macam ni. Okay, Alhamdulillah. Okay, aku rasa video ni ringkas je. Sebab aku pun tak adalah hardcore punya student untuk subjek ni. Mungkin ada student yang macam minat gila-gila. Tapi aku just, aku minat-minat. Tapi tak adalah secara mendalam sangat. Sebab aku sendiri pun sejujurnya kurang research sendiri tentang konsep-konsep dunia ni kan. Contoh macam economics ni kan. Aku faham economics ni on the surface je. Demand supply yang simple-simple je. Tapi kalau kita cakap pasal trade war ke apa, aku tak adalah begitu hebat untuk ulas benda-benda macam tu. So aku pun, aku sendiri mengakui aku kurang research lagi. So that's why subjek ni, lecturer dan notes dan juga PowerPoint tak cukup. Kau sendiri kena buat research lah. Aku ingat waktu kita orang punya assignment, kita orang kena buat poster punya presentation. Setiap kelas akan bagi macam poster presentation dekat library nanti. So memang macam-macam lah kita orang punya research. Aku buat waktu tu pasal, aku lebih suka environmental. Sebab waktu tu aku buat pasal environmental. So aku banyak lah aku belajar. Sebab tu tadi aku boleh ulas lebih. Sebab memang aku buat pasal benda ni. Agak menarik. Agak menarik lah benda ni. Kalau korang nak baca-baca ke apa, boleh tengok-tengok. Kalau korang nak aku share kita orang punya presentation pun, mungkin lah aku boleh share lah info-info yang korang boleh dapat daripada environmental issue ni. Okay. So, terima kasih sebab tonton video aku ni. Macam biasa, aku buat video ni untuk bantu korang. So, aku harap korang boleh bantu aku pula untuk subscribe aku punya ni. Kenapa aku nak korang subscribe? Sebab lagi banyak orang subscribe channel aku, lagi ramai orang di luar sana, macam student yang macam korang juga yang memerlukan bantuan, boleh tengok. Dia akan ni, dia akan suggested. Suggest dekat budak-budak yang tak tahu pasal channel aku lah. So, kita nak belajar ni, kita tak boleh pandai seorang je, kita kena pandai sama-sama. So, kalau korang nak share dengan kawan-kawan korang ke untuk lebih faham tentang satu subjek, share lah eh. Sebab kita bantulah kawan-kawan kita dan bantu aku juga untuk bantu orang lain. Yeah, so, thank you sebab tonton. Aku doakan siapa yang tengok aku punya video ni, dia dapat 4 flat setiap semester, insyaAllah. Amin. So, terima kasih sebab tonton channel aku ni dan jangan lupa untuk subscribe. Bye.